akhirnya wajan ini yo tak kasih no Pak Bos. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan dia di Taiwan sedang masak sup ikan kerapu buat simbah ya Mbak Besti. Tak sambi sembarang dengah nih tadi masaknya. Yo. Buang sampah dulu, Mbak Besti, buang sampah dulu. Akhirnya bisa duduk juga Mbak Besti. Hari ini saya rempong banget ya, karena hari ini tuh orang dari gereja mau datang untuk berdoa bersama sama Simbah. Terus paginya itu Simbah itu ngompol Mbak Besti, jadi pipisnya ini, mohon maaf ya, pipisnya itu blambangan di lantai dan masuk ke bawah kolong-kolong kursi, kolong-kolong tempat tidur itu, dan susah banget itu buat dihilangin. Jadi saya pagi-pagi bangun itu langsung nyikat kamarnya Simbah, langsung nyikat kamarnya Simbah, ngepel dan lain sebagainya biar baunya tidak menyebar kemana-mana gitu. Terus langsung semua itu tak cuci, tak cemplungkan mesin cuci. Jadi ini nyambi sama ngurusin Simbah, nyambi ngepel, nyambi nyuci, nyambi beresin ini apa, ruang tamu bongkar pasang ini, karena ya mau ada tamu gitu. Aduh, baru istirahat, baru leren. Sekarang kurang lebih sekitar jam 10-an ya. Bentar lagi kalau mereka sudah datang, mau tak tinggal jemur spray dan sembarang dengahnya di lantai atas. Sekarang Simbahnya masih istirahat. Kok belum datang ya? Udah jam segini.
去过的地方回忆一下就好了，对不对？看看花花草草。你看这里来花多漂亮。对啊。哦，没看到太阳。这边走一走，这个巷子。阿公，休息一下，我要煮菜。现在已经11点了。11点了。对啊。我要休息。嘿。 Sudah pada pulang Mbak Besti, tamunya sekarang saya mau masak. Sebenarnya cucian saya itu sudah selesai, tapi ya nanti dululah masak dulu. Perkara-perkara cucian itu gampang ya, yang penting perutnya itu wareg dulu. Kalau perutnya wareg nanti ngerjain apa-apa gampang. Mbaknya sedang tidur ngorok-ngorok. Mau ngirisin jahe tipis-tipis gini. Ya enggak tipis deh, ini rada kandel. Ini aku mau masak steam ikan kod ya Mbak Besti. Boh, Pak Bos itu enggak bosen-bosen makan ikan kod di steam. Walah kok pendek-pendek ini lek aku motong. Alah, kono-kono lah. Oke, steam ikannya sudah beres. Sekarang gantian masak sayur yang satunya lagi. Telur ini yo wajib ada, Mbak Besti. Jadi sehari itu Pak Bos selalu makan satu telur. Simbah juga kayak gitu. Sekarang ngengkrengkan wajannya. Teman-teman di Facebook itu pada bertanya, dulu saya pernah makan makanan yang dimasak pakai wajan ini, padahal ini tuh wajan non halal ya, yang sering tak buat masak daging B2, dagingnya cupat kayak gitu. Dulu ini tuh wajan halal Mbak Besti. Dulu tuh ini tuh punya saya, wajannya majikan itu bukan yang ini. Dulu yang buat masak daging B2 itu bukan yang ini. Terus kemudian karena saya dikasih Mbak Ani wajan baru, akhirnya wajan ini tak buat masak makanan non halal, karena wajannya Pak Bos itu sudah ya nggak layak banget. Kalau teman-teman mengikuti video saya yang dari dulu mungkin tahulah ya wajan non halal yang dulu itu bentuknya seperti apa. Jadi karena saya punya wajan baru, akhirnya wajan ini yo tak kasih no Pak Bos, kayak gitu loh Mbak Besti. Makanya sekarang ini berfungsi sebagai wajan non halal kayak gitu. Kalau dulu ini buat masak yang halal-halal gitu. Makanya dulu saya makan pakai wajan ini. Enggak, maksudnya makan makanan yang dimasak pakai wajan ini. Kok makan pakai wajan ini pieng? Bismillah. Bismillah. Belum ngempakkan penyedot asap.
bau bawangnya jadi seantero rumah. Bismillah. Bumbunya cuman bawang sama garam doang. Diublek-ublek biar merata asinnya ya. Sudah matang semua Mbak Besti, siap dihidangkan. Ini Pak Bos itu makannya di lantai atas, jadi harus pakai nampan kayak gini ya. Nyantol. Mari madang. Aku beli minuman Mbak Besti. Ini tadi tuh sebenarnya aku tuh mau izin keluar, mau ngirim jajan-jajannya punyanya Endel sama Mas kameramen, karena ya udah lama banget toh. Terus Pak Bos itu juga jarang di rumah lah. Hari ini tuh kebetulan Pak Bos di rumah, karep saya segera kirimkan kayak gitu, bendang teko, gendang dimakan gitu karep saya. Ternyata Pak Bosnya tidur. Saya kan ya ndak berani gugah toh Mbak Besti. Nanti disangka lancang ART kok gugah-gugahi majikan tidur. Jadi ya wis tak cancel nanti lagi. Nanti kalau sudah sore saja ngirimnya, ben rodok sinep juga mataharinya, sekarang kan panasnya ngewantang-ngentang. Terus ini tadi aku tuh beli minuman macu, ini tuh mangga smoothie, terus kemudian dikasih keju gitu loh. Ini tadi semuanya harganya itu 110 NT atau kurang lebih 55.000 rupiah, terus ongkirnya 45 NT atau 22.500. Jadi ini tadi tuh totalnya semuanya itu 155 NT atau kurang lebih sekitar 77.500. Ini kalau beli langsung di tokonya sebenarnya cuman 95 NT. Jadi kalau beli di aplikasi itu 155 itu ya tambah dikit sudah dapat 2 gelas. Tapi ya wis lah, rotok kemenyek sedikit karena saya habis gajian gitu. Rotok kemenyek titik ngewai gayan orang Taiwan. Memberi pekerjaan orang Taiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget Mbak Besti. Seger sekali. Rasanya tuh kayak tehnya itu wangi. Terus ada jelinya kenyil-kenyil gitu. Terus ada mangganya. Terus ada asin-asin dari kejunya kayak gitu. Ini tuh paketannya Endel ya. Aku sudah ganti kardus itu 3 kali. Tapi tetap aja ndak muat. Tetap aja ndak muat. Ya Allah, sampai jibek. Sampai saya kehabisan selotip gara-gara mbunteli punyanya Endel. Terus ini punyanya Mas Hasan sudah aman terkendali karena ya cuman segini. Jen Endel wes. Oke Mbak Besti, karena ya saya tidak bisa melanjutkan videonya ya toh. Videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menemani saya ngapa-ngapain online. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya mau meneruskan nyeruput es saya. We'll be right back.